Assalamualaikum, halo semua, kembali lagi di channel Kitchen Barokah. Ide jualan kita kali ini adalah alpukat kocok. Langsung aja simak videonya dan jangan di skip ya guys. Langkah pertama, siapkan panci, kemudian tambahkan 10 sendok makan gula pasir. Tambahkan air sebanyak 200 ml. Kemudian ini kita masak sampai gulanya benar-benar larut ya guys. Setelah larut, matikan api kompor dan angkat. Langkah berikutnya, siapkan buah alpukat yang sudah matang. Lalu ini kita belah dan buang bijinya. Selanjutnya, ambil daging buah alpukat, kemudian kita masukkan ke dalam wadah. Setelah selesai, selanjutnya ini kita haluskan, tapi jangan sampai terlalu halus ya guys. Kurang lebihnya seperti ini, jadi masih ada tekstur alpukatnya. Selanjutnya, tahap penyajian. Masukkan buah alpukat yang sudah kita haluskan ke dalam cup. Untuk takarannya kira-kira 1 sendok makan sampai 2 sendok makan. Kemudian kita ratakan di pinggir cupnya memakai sendok seperti ini. Tapi jangan sampai mentok ke atas ya guys, jadi cukup sampai setengah aja. Nah, gampang banget kan? Oh ya, untuk ukuran cupnya di sini aku pakai yang ukuran 14 oz. Langkah berikutnya, tambahkan 1 centang sayur, air gula, dan tambahkan es batu secukupnya. Kemudian tambahkan susu cair hingga penuh. Di sini aku pakai susu sapi murni. Dan yang terakhir tinggal tambahkan topping. Ini yang satunya aku kasih Milo bubuk rasa coklat. Dan yang satunya lagi aku kasih topping keju. Dan tambahkan remukan Oreo. Nah, ini dia ide jualannya, udah jadi guys. Gampang banget kan bikinnya. Sebelum diminum, jangan lupa kita aduk-aduk. Jadi kalau kalian kasih toppingnya itu full, bisa sampai tumpah-tumpah gini ya guys. Dan ini bisa kalian lihat ya guys, masih ada tekstur alpukatnya. Sekarang aku mau cobain dulu. Ini rasanya manis dan segar banget. Nah, gampang banget kan guys bikinnya. Dijadikan ide jualan saat puasa nanti bakalan laris manis. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terus dukung kami dengan cara like, comment, share, subscribe, dan nyalakan notifikasinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.